sama saya Fina dari Stars TV SK Kompleks Serban Takik, Kuala Nus Terengganu. Bertemu kita lagi dalam syangan Awani Junior. Boleh perkenalkan diri? Okay, nama saya Muhammad Zul Aiman bin Abdul Halim dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Parker. Apakah program SMK Seri Parker? Okay, program kami melibatkan alam sekitar. Kami masih dalam proses pertandingan Toyota Eco Youth. Di mana Toyota Eco Youth ni dia melibatkan alam sekitar. Maksudnya program ni dia under syarikat Toyota. Sekolah kami telah terpilih untuk mewakili Terengganu pada peringkat kebangsaan untuk tahun ini lah. Maksudnya sekolah kami, objektif sekolah kami ni hanya satu, iaitu untuk promote 3R program dekat kepada komuniti lah. Maksudnya kalau kita tahu komuniti ni dia kurang dengan program 3R. Mereka macam kurang pengetahuan tentang 3R program ni. So kami cuba sedaya upaya kami untuk sebarkan tentang kepentingan 3R ni dalam kehidupan mereka, supaya mereka dapat mengubah cara hidup mereka ke arah yang lebih baik, serunya dapat menyelamatkan sekitar kita. Okay, maknanya sekarang kami telah memilih satu kawasan perumahan, di mana kawasan perumahan ni dipanggil program perumahan rakyat termiskin di kawasan Taman Hadari Parker. Maknanya dekat kawasan perumahan ni kami dapati mereka mempunyai pelbagai masalah seperti sampah sarap, sistem perparitan yang tidak betul, seterusnya mempunyai pembakaran terbuka. Jadi kami cuba dari upaya kami untuk ubah dan hapuskan masalah-masalah ini. Okay, aktiviti yang terkini kami lakukan ialah aktiviti gotong royong perdana yang melibatkan pelbagai agensi. Salah satunya PPT, Majlis Perbandaran Dungun, GPS, Majlis Pengaliran, Sistem Pengaliran dan JPN, maknanya Jabatan Pelajar Negeri Terengganu. Saya Fina melaporkan untuk Awani Junior. Astro Awani, berita segenap dimensi. Bye.